adalah bukti video yang mencatut fotonya Pak Anies Baswedan. Kemudian juga kami berikan lagi bukti-bukti transparan kepada pihak penyidik. Kami juga memberikan lagi bukti-bukti berupa perjanjian-perjanjian ya antara Oli dengan korban, juga adanya foto-foto. Nah, saya share ya. Karena itu kan mereka ngambil dari Zoom meeting, gitu ya, sehingga memang jadi up bentuknya kayak potongan-potongan. Tapi jelas di situ ada Bapak Anies Baswedan sedang bicara ya, walaupun nggak ada suaranya begitu. Manipulasi gitu bang maksudnya bang? Ya artinya. Kamera bang. Ya artinya bahwa Pak Anies ketika itu diambil ya, diambil gambarnya, videonya, dan ditunjukkan pada para peserta korban CPNS Bodong. Demikian. Tidak ada, karena semua apa namanya bahasanya apa ya, Mac-nya itu dimatikan oleh penyelenggara. Di mute. Ya, di mute ya. Itu. Ya, begitu. Pengertian? Ya, seolah-olah gitu ya. Dan sebetulnya juga para korban juga sempat diajak oleh Oli itu mendatang ke BKD di Balai Kota gitu ya. Dan dia nyari momen di mana waktu itu ada peristiwa PPKM. Sehingga waktu Oli dengan para korban dan ke BKD, kondisinya adalah sedang tutup gitu. Begini ya, tentu aja kami menyambut baik ya apa tindakan cepat dan tepat dari pihak Polda Metro Jaya yang sudah menaikkan perkara itu dari lidik ke sidik kan gitu. Nah, hambatannya bahwa Oli selalu menunda-nunda pemeriksaan. Ini yang ketiga kali gitu ya. Sehingga membuat pihak Polda belum melakukan gelar perkara. Nah, itu. Walaupun sebetulnya semua orang-orang yang disebut oleh Oli waktu di BAP sudah dipanggil gitu ya. Siapa aja misalnya manajernya gitu ya. Inisialnya adalah KM. Kemudian ada guru bimbel privat ya. Inisialnya KR gitu kan. Nah, KR ini menjelaskan bahwa nggak ada namanya bimbel CPNS. Itu nggak ada gitu ya. Jadi sebetulnya ketika nama KR itu dimunculkan oleh Oli, makanya polisi manggil si KR. Benar apa enggak nih? Ibu melakukan training ataupun CPNS gitu ya pada korban, tidak ada. Nah, kayak gitu. Jadi jelas sekali bahwa Oli sudah nggak punya alasan lagi untuk bilang bahwa ini adalah uang untuk bimbel, itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Bukan. Karena janjiannya pun. Ya, termasuk kemudian yang terakhir tuh ya, yang korban dari Cilacap ya, Bambil jelaskan tuh ya. Ya, kalau yang dari Cilacap kemarin kan sama aja seperti kronologinya juga sama gitu kan. Dijanjikan untuk menjadi PNS menggantikan orang yang sudah bukan COVID, kemarin itu narkoba. Dikeluarkan karena narkoba gitu kan. Jadi menggantikan posisi aja, tinggal masuk aja seperti itu. Itu korban yang terakhir Cilacap dan itu sudah jelas banget ada bukti rekaman videonya ada, fotonya ada, semuanya sangat lengkap. Makanya kalau sekali lagi Oli, kalau kamu menyatakan bahwa ini adalah bimbel, tidak ada bimbel sama sekali, tidak ada sama sekali. Seperti itu. Dan memang buat kami ini adalah peristiwa yang sangat sangat fenomenal ya, di mana sejak zaman reformasi ini baru sekarang loh, ya ada korban yang gitu banyak, ya 25 orang dengan nilai kerugian 9,7 miliar dan keberaniannya adalah dia berani membuat SK Bodong dengan lambang Garuda dan lambang BKN. Itu yang buat kita bahwa pihak polisian segera untuk menangkap dan membongkar ya mafia CPNS gitu. Nah, Oli kan bilang bahwa dia punya punya link di BKN. Ya, pejabat-pejabat. Ya, yang namanya Pak Ari. Ternyata begitu diselidiki oleh pihak penyidik, itu nggak ada. Jadi yang namanya Pak Ari itu yang berkomunikasi lewat WA, ya itu ya mereka sendiri. Kubu mereka sendiri, HP mereka sendiri gitu loh. Jadi udah jelas lah ya bahwa udahlah gitu ya. Kalau emang dia yakin bahwa dia benar, datang saja ke sini dong. Jangan nunda-nunda. Ini udah mungkin yang ketiga kali nunda gitu ya. Nah, jadi besok rencananya dia akan dipanggil kemari. Itu makanya kami sebelum dia dipanggil, nah kita ingatin lagi nih ya bahwa ada satu perkara besar yang minta segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian ya, walaupun kepolisian saya yakin udah cepat dan tepat, tapi jangan sampai
pihak kepolisian dipermainkan oleh Oli dan Rah gitu. Kan selama ini kan memang kan Oli kan selama ini selalu menunda-menunda, jadi akhirnya kasus ini jadi lama seperti itu. Jadi ya saya berharap mohon kasus ini dipercepat karena korbannya juga banyak, dan sebenarnya korban itu lebih banyak dari ini, cuma nggak berani tampil. Sebenarnya masih banyak yang datang ke kami ya, khususnya ke saya pribadi itu banyak. Pasti orang-orang yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian itu pertama adalah manajernya si Oli, manajernya si ND, kemudian juga bendahara ya, ya mereka, kemudian sekretarisnya juga guru bimbel yang sebetulnya guru bimbelnya untuk anaknya Bu ND gitu kan, tapi kemudian oleh Oli dipergunakan figurnya seolah-olah sebagai guru bimbel untuk CPNS. Dan dia udah ngebantah, saya tidak pernah memberikan bimbel untuk CPNS. Tidak ada, saksi semua jelas tidak ada bimbel. Ya bahkan kemudian pada hari ini adalah konfrontasi ya antara yang namanya Eki tuh ya, Eki yang orang mengaku sebagai orang BKN dengan korban dipertemukan kan gitu ya. Dan Eki bilang kan bahwa iya betul memang ada penipuan di situ. Nah, makanya dipertemukan. Jelaslah bahwa perkara ini bukan perkara yang susah untuk diangkat gitu kan, hanya menjadi lambat karena Oli selalu nunda-nunda gitu. Ya, dinaikkan statusnya jadi tersangka setidaknya. Udah jarang komunikasi sama ibunya aja, sama pengacaranya. Gimana okay. Bang? Maksudnya? Ya tetap Oli kan harus bertanggung jawab dan menjalani. Tinggalkan proses aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.